Kita jeda dulu di sini. Kita sudah keliling tadi. Kita mancing di jembatan lagi. Nah, ini bisa bersama anggota baru kita ini. Nengeng. Laois. Laois. Namanya Laois ini. Umpan udang kupas ini. Nah, ini spotnya. Di situ rangka itu. Rangka tebal di situ kita pasang. Di sana tadi kita mancing di sekitar muara. Kita tunggu-tunggu dia strike ini bos ini. Udah habis ikannya laut ini. Dia mancing. Dari tadi malam ini kita mancing. Oke. Kita tunggu-tunggu ini. Ui. Wah. Biar mata pancing dia sikat. Tanpa umpan nih. Sikat biar mata pancing nih. Strike lagi. Hai, strike lagi. Oke. Okay. Hey. Oi, lumayan nih. Woi, besar. Lumayan. Lumayan, Abang. Tiga ekor, Wi. Mirarala roda lah. Nanti saya tulis di sini dilarang mancing. Kayak anu sana itu, kayak apa? Kayak keramba yang ada di sana itu. Strike. Strike lagi. Hei. Hei, udah agak-agak lumayan. Hey. Udah harga 10.000 per rape. Jalan. Woi. Paling banyak di bawah ini. Karena mereka. Mana itu lantul lew itu di bawah. Luar biasa ikan di sini. Menukur dari kekitnya. Mancing ini tidak habis-habis ikan ini di sini. Di kalau datang mancing harus lapor ini sama dia ini. Pemiliknya dilarang memancing kalau belum lapor. Harus ada akta dari notaris. Harus ada surat izin cuti. Mana? Paling banyak ikan. Masya Allah. Mana itu? Mana dia? Wih, besar-besar di sini deh. Besar. Kolong ini. Wih, sini juga banyak ini. Tapi kecil-kecil di bawah ini. Sana yang besar-besar. Ikan bubara. Sudah standar-standar ikan bakar lah. Hah. Strike lagi. Hai kecil. Masih ingusan. Mancing ini buat dimasak di rumah katanya.
mau digoreng-goreng. Pasar mahal ikan. Wah, itu mereka itu. Hei, pesan. Banyaknya itu mereka di bawah itu. Hah? Buat mana besar? Ah, strike lagi. Lumayan ini banyak. Kalau hanya mencari lauk ini datang di sini. Buang kemana itu? Wah, balong-balong kamu kurus, ay. Ha. Ikan gila. Beda. Beda tampilan lagi. Apa dia ini? Semakin anu. Ini Papua. Sini nih. Paling banyak di bawah itu. Sana itu. Besar-besar itu di situ. Buang lagi. Ah, Lur, makan itu. Belum. Strike. Banyak ini ikan ini. Hei, makan. Hah? Sudah. Oh, sudah lepas. Habis ikan di sini ini, kalau begini. Diisi terus ini box. Ikannya dibagi-bagi lah. Bagi-bagi ke keluarga. Oh iya kok. Tidak dijual ini. Oke. Okay. Ikan tomato waktu itu. Cuci kah? Cuci dulu ikannya. Cuci dulu ikannya katanya nih. Sudah terlalu banyak. Ini tipe lain ya. Ini hasil semalam itu.
di ujung jembatan. Dibagi-bagi ini ke keluarga. Keluarga sekitar. Bagi ke kakak, ke adik, sepupu-sepupu, bagian yang kurung-kurung. Teman-teman. Banyak juga ya, udah full memberin. Eh, full. Mencapai target. Banyak ya. Habis ember cet besar. Kira-kira saya lah.